Tengah ramai seorang kakek yang hendak menuju masjid di hadang petugas saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan. Kakek bernama Marhan Harap itu dikabarkan meninggal dunia usai digiring petugas dan aparat yang berjaga. Videonya viral dan langsung menjadi perhatian. Dalam video, sang kakek disebutkan hendak sholat Jumat di masjid di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Namun belum sampai di gerbang masjid, langkah kakinya diadang seorang petugas perempuan berpakaian batik dengan melebarkan kedua tangannya menghalau Marhan masuk. Dikutip dari tribunnews.com, meski Marhan sudah mendekapkan kedua tangannya, petugas tetap menghalanginya. Tak berselang lama, pria itu digiring oleh dua aparat dibawa ke pinggir jalan lalu terjatuh. Ia terlihat pingsan lalu dibopong oleh aparat. Asintel Paspampres Kolonel Kavaleri Herman Taryaman membantah bahwa yang melakukan pengadangan tersebut adalah anggota Paspampres. Dikatakan ya tak ada Paspampres perempuan yang bertugas saat itu. Menurutnya anggota Paspampres dalam tugasnya melekat dengan objek VVIP dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Ia lantas mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Marhan Harahap. Paspampres turut prihatin dan berduka atas kejadian tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.